Hey guys, welcome to my channel. Hari ini aku lagi mau pergi belanja ke KKV. Jadi aku mau bikin video shop with me lagi. Nah, jadi KKV baru buka toko ke-17 di Indo dan ini adalah first store di Bali. Lokasinya ada di Trans Studio Mall level 1. Jadi aku pengen banget bawa kalian ke sana dan tunjukin hall-nya apa aja. Jadi, let's come with me. Wow, jadi ini lengkap banget. Ada masker dan aku suka tuh mereka display-nya cantik banget. Tadi sebenarnya aku udah sempat keliling sih dan ini tuh benar-benar lengkap. Makanan, perfume, terus snack, kecantikan yang kuku, makeup remover, skincare semuanya ada. Oke, jadi ini first section adalah maskernya. Wow. Harus ambil keranjang dulu karena aku kayak bakal beli banyak deh. Terus guys, harganya juga nggak terlalu mahal. Ini tuh cuman 11.000. Jadi di sini tuh harganya variatif gitu loh. Mau yang 19 ada, 11 ada, dan wah, menarik banget sih ini. Display-nya bener-bener bagus banget. Ini yang Paradise Pack. I think I wanna try this. Oh, ini ada yang ice cream. So cute. Wow, gila sih. Oke, kita beli ini dulu. Jadi ini ada sabun Alpha Arbutin, ini kata PA aku terkenal banget di Thailand dan ada di KKV. I think I wanna try this. Ini ada intensive whitening soap. Nah, let's try one of this. Hey, harganya nggak mahal juga, ini cuma 25.000 gitu. Oke, okay, try this. Wow, di sini banyak banget beauty blender dan cantik-cantik. Lucu banget gak sih warnanya? Terus ini tuh ada yang bentuknya tuh kayak ujungnya itu kayak datar. I think I wanna get this. I'm gonna get 2. Terus di sini juga ada banyak banget kayak nail sticker dan harganya loh itu nggak mahal, kayak cuma 15.000. Oke, kita ke sana ya. Wow, lengkap banget. Even my favorite skincare, Azarin Skintific something tadi semuanya ada di sini. Jadi benar-benar lengkap banget sih, kayak one stop kalian bisa beli banyak banget barang di sini. Even obat-obatan juga ada guys, kayak misalnya minyak angin, hand supply semuanya ada. Baby, I think I need to buy this baby. Salon pas. Soalnya habis olahraga tuh suka sakit badan, nyeri otot, nyeri sendi, kayaknya aku beli ini deh satu. Menstrual heat. Ini loh, aku tuh sering banget kalau mens tuh suka sakit dan kemarin aku coba pakai ini ternyata membantu. Jadi oh, ini harganya juga nggak terlalu mahal, 21.000. Oke, aku beli ini deh sama back heat ini dua. Wow. Di sini juga ada Brate. Ini brand yang biasanya aku pakai, Wearology. Lengkap banget. Even odol-odol juga ada di sini. Ini benar-benar kayak supermarket gede sih, tapi isinya lebih lengkap lagi. Oke, tadi di sana aku lihat ada section yang aku excited banget. Oke, aku mau tunjukin kalian. Sini. Ini adalah heaven aku. Banyak banget instan ramen dan benar-benar deh mereka tuh display-nya bagus banget. Babe, ini loh yang kita pas ke Korea kita makan ini terus, buldak jajang. Ada di sini ternyata. Oh ya, by the way, di sini tuh juga banyak banget OOTD spot karena satu toko ini benar-benar instagramable. Tadi aku udah foto juga di sini dan ada beberapa spot. Ini dia fotonya. Ada topoki juga, babe. You mau topoki nggak? Best walk. Okay, let's go to other place. Wow. Ternyata bukan cuma barang wanita, anak-anak juga ada. Ini mainannya banyak banget. Play-Doh. Nih, Eden pasti seneng ini, Play-Doh. Ini lucu loh, ini untuk anak-anak nih. It's like a set building blocks table. Tapi ini untuk anak 3+. Anak kita udah 7+.
Ini untuk anak-anak kecil banget pun ada loh barang-barangnya. Ini ada coloring book, terus ada stashies. Christmas card. Ini pilihan penanya banyak banget sih. Soalnya aku dari kemarin tuh nyari stationery, tapi pilihannya pada dikit, tapi di sini tuh banyak banget dan harganya tuh nggak mahal loh. Ini pencil for Aiden. Ini juga ada untuk hewan, ada mainannya, ada makanan, lengkap banget. Terus barangnya lucu-lucu. Wah, first time aku lihat Kusuka tuh ada yang super pedas. Biasanya kan cuman kayak barbecue gitu-gitu kan. Let's try this. Oh, Old Crunch. I think I wanna try one. Jadi ini bagian aksesoris. Banyak banget pilihannya. Sini ada juga alat-alat olahraga. Lumayan ada yoga mat. Ada skipping rope, ada ini resistant loop bands. Ada dumbbell. Di sini juga ada diffuser. Kita coba cium ya. Ini yang black vanilla. Cantik sih. Estetik ini. Very aesthetic. Ini ada yang cedarwood. Wangi. Tapi dia lebih tipe yang soft gitu. Lunchbox for Aiden. Iya, ini lucu loh lunchboxnya. Oh, kita harus beli botol minum yang baru. Wih, dalamnya gini, jadi lebih nggak minyak. Wow, di sini ada banyak banget minuman. Ini ada apa ini? Peach bonbon. Jadi, I just got back home dan ini aku belanja banyak banget nih sampai bentuk plastiknya udah berubah. Oke, jadi ini tuh my first time sih ke kafe dan aku amazed. Ternyata barangnya tuh banyak banget dan super lengkap. Jadi, I got quite a lot. Aku belanja, ini belanjaan aku. Aku beli sekitar 832.000 rupiah. Oke, yang pertama aku beli ini, dan ini tuh berguna sih kalau misalnya kalian lagi dapet terus suka kram, kalian bisa banget cobain ini. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, so I got this one. Terus tadi aku juga beli ini guys, ini tuh bath bombs, look so cute and pretty. Terus aku juga beli ini tuh untuk doginya asistenku, jadi ini kayak tulang. Aku juga beli ini buat anakku, ini namanya Kitchen Gourmet, jadi dia sejenis Play-Doh gitu. Dan di sana banyak juga barang-barang kayak untuk anak kecil, bahkan bayi juga ada. Jadi lengkap banget sih. Jadi ini dia. Tahu gak sih aku tuh belanja apa paling banyak? Instant noodle! Itu bener-bener heaven aku. Karena aku suka banget sama ramen-ramen Korea kayak gini. Jadi ini aku udah beli ini yang bulldog. Ini tuh samyang hot chicken flavor. Ini tuh kalau misalnya kalian masak, jadiin kayak army stew, kalian tinggal tambahin bakso, terus kayak beef slice, kimchi, bawang bombay, itu rasanya enak banget. Terus I also got this, ini tuh my favorite flavor. Sama ini ada Mi Best Wok, kalau misalnya kalian bingung mau beli di mana, beli aja di Kakafe. Sama ini, cheese ramen, this one tastes really good. Enak sih, kayak cheesy-cheesy. Terus aku juga beli ini, tteokbokki dari Mujige. I got two. Ini kata asistenku enak banget. Jadi kalian bisa campurin mie juga, jadi kayak tteokbokki gitu. Dan sausnya juga enak katanya. And then I got this two. Sheet mask. Lucu banget, ini yang ice cream sama yang paradise pack. Terus aku juga beli ini tuh kayak lunchbox. Nah, alasan aku beli ini tuh karena dalamnya tuh kayak stainless gitu loh. Kalau misalnya beli yang plastik, untuk anak-anak tuh susah banget bersihinnya, kayak berminyak gitu. Semoga ini lebih gampang dicuci dan gak minyakan. I also got this cute socks. Ini lucu banget sih. I don't know ya, aku tuh suka banget sama kaos kaki imut gini. Menurut aku lucu aja sih, jadi aku suka beli. I got this snack, aku suka. Oke, aku penasaran deh. Soalnya aku lapar juga, mari kita coba ini. Tastes so good. Ini tuh lebih ke pedes sih, gak ada manisnya, lebih ke gurih dan pedes. Terus aku juga beli ini, sabun dari Thailand yang katanya nge-hits banget. Ini tuh ada intensive whitening, dan ini tuh yang alpha arbutin. Jadi ya, let's try this. Seriusan deh, di Kakafe tuh banyak banget barang. Ini juga ada Old Crunch snack. Sebenarnya aku tuh kebanyakan beli snack di sana. Terus aku juga ada beli ini guys, minuman bonbon, peach bonbon. Ini aku beli karena packagingnya lucu banget sih. Ntar aku bakal minum sama anakku. Ini since
1981, wah udah lama banget. Terus aku juga beli ini, 2 beauty blender. Bentuknya lucu, jadi aku beli dan warnanya gemesin. Oke, okay, I think di antara semua yang aku beli yang paling mahal tuh ini guys. Ini tuh kacamata. Aku tuh lihat akhir-akhir ini tuh kayak lagi tren gitu loh. Kacamata yang modelnya bening. Ini 159.000 dan kalau dipakai itu kayak gini, gimana? Lucu nggak? I think it's kind of cute, kayak very stylish gitu. I like it. Dan harganya nggak mahal sih. Terus aku juga ada beli ini tuh untuk kuku, kayak nail sticker. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pakai kuku palsu kayak aku sekarang, bisa pakai nail sticker. Jadi rasanya tuh masih kuku asli gitu. Sama aku udah beli salon pas guys, ya ampun badan aku sekarang cepet banget pegel. Sama ada ini minuman Hatta. Katanya ini tuh kayak unik gitu. Oke, kita coba ya. Kita buka. And then, what else? Buka plastik penutup, tekan dorong bagian penutup atas sampai terbuka. Ada ininya, terus kita kayak tekan. Basah semuanya. Oh, smell so good. Wait. I didn't expect that. Okay. So, okay, mari kita coba ya. Oke, okay. Ini tuh soda, dan aku masih kaget sih, karena rasanya tuh kayak lagi buka champagne gitu. But it tastes good. Oke lah, worth the broom. Alright, jadi itu adalah semua belanjaan aku di Kakafe. I had so much fun. Jadi kalau kalian di Bali, jangan lupa visit Kakafe di Trans Studio Mall. Banyak banget barang di sana, dari skincare, snack, peralatan rumah, barang anak. Pokoknya lengkap banget. Dan barangnya juga harganya pada murah-murah. So, ya itu dia untuk haul aku kali ini. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy my Shop With Me vlog. So, yeah, see you next time. Bye!